Dukuh Kranggan Kelurahan Pati Kidul menjelma menjadi tempat hits di Kota Pati. Anak-anak hingga orang dewasa setiap minggunya berkunjung ke Kampung Pelangi Pati ini. Para pengunjung tertarik seusai melihat di jejaring media sosial serta teman-temannya yang sudah pernah berkunjung. Para pengunjung berharap tempat seperti Kampung Pelangi Dukuh Kranggan dapat dijaga dan dilestarikan. Baru pertama kali atau sebelumnya? Baru pertama kali. Baru pertama kali. Iya. Jenengan ini warga mana, Bu? Dari Pati Kota, Mas. Oh, Pati Kota. Nah, kesan pertama yang dapat diambil di sini itu apa sih, Bu? Wah, begitu masuk saya merasa, aduh, kayaknya seneng ya, bangga gitu ya, lihat Pati seperti ini, ya kan. Terutama untuk anak-anak muda ini ajang untuk bisa selfie-selfie ria. Dan yang seusia saya juga gak ketinggalan juga ini, mau selfie-selfie juga. Dulu waktu kecil kayaknya nggak ada ya, Mas ya. Jadi seneng gitu di sini. Tahu ini dari mana? Dari kebetulan yes, dari orang pada ngomong, suka pada bercerita gitu. Terus iseng tadi dilihat betul. Oh, ternyata memang iya, fantastis di sini. Wow. Berarti ini udah mulai dikenal ya, Bu? Iya, iya. Banyak masyarakat sudah pada tahu. Bahkan di sosmed juga sudah sering kan diupload juga, Mas. Oksanur Rajai, Simpang 5 TV melaporkan.